Tambah-tambahlah bila mereka nak buat pesta himpunan G, pesta minum arak, ni semua secara besar-besaran dan secara rasmi. Maka ketika itu umat Islam mesti bangkit, no? Mesti protes. Yang tu salah satu tanda daripada kita bahawa kita tidak bersetuju dengan kemungkaran itu. Tanda daripada kita, kita tak setuju dengan maksiat itu. Dan itulah selemah-lemah iman. Kita nak halang, kita nak tangkap, tak boleh. Kita bukan polis. Kita nak keluar arahan untuk batal, tak boleh. Kita bukan pemerintah. Kita tak boleh, kita tak mampu benda tu. Maka diajar oleh Rasulullah, selemah-lemah iman seorang mukmin ialah dia menyatakan dengan lidahnya ataupun dengan hatinya bahwasanya kami orang Islam tak redha dengan maksiat yang dilakukan. Kena sebutlah. Hadis di atas menerangkan bahawa apabila di suatu tempat atau daerah sudah terlalu banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Tuan-tuan baca ni kaedah. Tu kaedah tu. Syekh Fahmi Zamzam sebut tu, itu adalah kaedah. Iaitu apabila kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan berleluasa, maka Allah akan menurunkan bala di situ walaupun di situ ada orang soleh. Apa maksud ada orang soleh? Maksudnya walaupun ada 2-3 orang soleh di kawasan tu, orang yang soleh, orang yang Allah sayang. Di satu daerah tu kita kata dengan kilang arak, dengan pub banyak tang tu, judi berbelah-belah tempat, semayang Jumaat pun sampai orang tak berapa nak pi. Apabila banyak, dengan perzinaan apa semua banyak, maka tempat itu ada kemungkinan untuk diturunkan bala Allah SWT. Apabila bala turun, dia kena semua walaupun di situ ada orang soleh. Ni kaedah, no? Kalau bala terlampau banyak di satu tempat. Disebabkan itulah para ulama mengajar kita, apabila kita duduk satu taman dan kita berasa di taman tu ramai orang fasik, ramai orang jahat, maksiat tidak diendahkan, kawan nu buat balik perempuan tak ada siapa tegur, rumah belakang buat majlis minum marak apa semua, satu taman tau tak ada siapa tegur, ketua taman pun jenis buat jahat macam tu juga, maka pindahlah pergi duduk tempat lain. Kerana bila-bila masa saja kawasan itu boleh dihantar bala oleh Allah SWT. Dan bila kena bala, dia tak kena. Bala tu dia tak pilih rumah. Semua akan kena. Sebab tu kaedah ni tuan-tuan, daripada dulu, daripada zaman Nabi Adam sampai hari ni. Sebab tu bila ada hadis pembunuh yang nak bertaubat, dia bunuh 100 orang. Selepas dia bunuh 100 orang, hadis sahih. Dia pun pergi tanya seorang tuan guru. Tok guru tu kata boleh bertaubat. Allah boleh terima banyak mana pun dosa yang kamu lakukan. Dengan syarat taubat nasuhah lah. No? Taubat tak buat dah. Lepas tu pergi minta maaf balik pada semua orang. Kemudian tok guru ni tanya apa? Tuan guru ni tanya, duk tang mana? Cik duk tang mana? Ni bahasa kita lah. Kan? Kamu tinggal di mana? Dia pun jawab. Bila dia jawab tinggal di mana, tok guru tu kata, ambil barang-barang kamu dan tinggalkan kampung itu dengan segera. Berpindahlah kamu ke satu kampung. Fulan, tok guru tu sebut nama kampung. Di sana ramai orang soleh. Tinggal tempat tu. Jangan duduk tempat tu, susah nak buat baik. Kamu duduk juga tempat tu, kamu tak dapat ilmu, kekal jahil. Kamu duduk juga tempat tu, kalau kena bala sekali dengan kamu. Dia pun balik rumah dia, siap barang, dia pun keluar. Tengah perjalanan, malaikat maut mengambil nyawa dia. Dan sampai habislah cerita tu. Entah nak? Itu satu. Yang kedua, kaedah ni, Nabi sebut dalam satu hadis,
satu hari Kaabah akan diserang. Ini antara dekat-dekat dengan kiamat. Hadis ni sahih, yaghzu jayshunil Kaabah. Satu hari satu kumpulan tentera akan menyerang Kaabah. Dan dia berjaya menghancurkan Kaabah. Dia ada dua hadis. Satu hadis depa ni mai serang berjaya hancurkan, satu hadis depa ni mai serang dan tak berjaya hancurkan, tengah jalan kena telan. Saya cerita dulu tentang hadis yang tak tentera yang tak berjaya, iaitu keluar satu kumpulan tentera daripada Syam, Syria juga. Tentera terbaik dunia akhir zaman daripada Syria, tentera paling jahat akhir zaman pun daripada Syria juga. Nabi tak sebut Syria lah, Nabi sebut Syam. Waktu Imam Mahdi dibai'ah, Imam Mahdi dia mesti diperkenankan dan dibai'ah di Mekah. Kalau dia dibai'ah di Perlis tak jadi, tu orang lain kan, kalau wilayah persekutuan ke lagi lah. Dia mesti dibai'ah di Mekah di depan Kaabah. Tu syarat. Banyak lagi belah syarat lain. Ketika Imam Mahdi dibai'ah, disokong oleh ratusan ulama Islam ketika tu di situ. Kemudian dibai'ah oleh umat Islam, keluarlah ketika itu satu tentera daripada Syam, tentera jahat. Tentera ini dipanggil dengan nama As-Sufyani. Nabi sebut sebiji-sebiji. Tak payah duk teka dah, ish nama apa tentera ni noh. Mai mana tentera ni? Thailand bah. Tak payah teka dah. Nabi kata keluar daripada Syam. Dan tentera ini bergerak untuk menghancurkan umat Islam yang membaiah Imam Mahdi. Hadis ni, jelas-jelas. Fa idza kanu bibaida minal ard. Ketika mana mereka sampai di satu tempat yang bernama Baida, dekat dengan Zulhulaifah, Mekah ke Madinah? Mai sengap betul oi. Tak ada dah ni. Macam mana pak cik? Mekah ke Madinah? Zulhulaifah. Baida ini nama tempat. Kalau pi Madinah, ajak apa nama ni mutawif tu. Ni pi tengok tempat-tempat sejarah ni macam ni. Tak dia kan bawa sat pi Baida ni. Kan? Mutawif tu pula tanya, Baida tu tempat apa? Luku sekali. Kan? Kalau dia tak tahu, dia kena tahulah ni tempat sejarah. Baida ni sampai hari ni ada dekat dengan Zulhulaifah. Bila tentera ni Syria, batu Jordan, cawan ni Jordan. Lepas Jordan, Madinah. Lepas tu baru Mekah. Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Tentera tu akan keluar daripada sini. Imam Mahdi dibai'ah di Mekah. Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Tentang Mekah ni lah senang. Imam Mahdi dibai'ah di sini. Dia akan keluar daripada sini. Hampir nak dekat 2,000 kilometer. Ni. Apabila sampai jadi Madinah, tentera ni di satu tempat yang bernama Baida, bumi terbuka macam tu ataupun diterbelah macam tu bumi, dan bumi ketika itu menelan keseluruhan tentera itu termasuk orang yang ada keliling, termasuk orang yang ada di keliling. Orang kampung yang duduk keliling pun kena telan sekali. Maka Sayyidatuna Aisyah yang mendengar hadis ni daripada Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, ayukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim man laysa minhum wa aswaquhum. Ya Rasulullah, bagaimana Allah SWT menelan membuka bumi dan menelan semua tentera bersama dengan orang yang ada di sekitar tu, orang kampung, patu hak peniaga di tepi tu pun semua, dan mereka tak ada kena-mengena dengan tentera tu? Nabi pun jawab, mereka akan ditelan ke semuanya
dan nanti dibangkitkan di padang mahsyar mengikut niat masing-masing. Thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Maksudnya kalau hak tak bersalah, tak bersalah lah. Cuma ulama nak bagi tahu, duduk dekat dengan orang jahat, duduk dekat dengan orang zalim, bersama dengan orang zalim, bekerjasama dengan orang zalim, maka kemurkaan Allah akan kena sekali dengan hak duduk dekat tu. Sebab tu jangan. Dan kalau dengan orang zalim, jangan duduk pi berkawan. Jangan duduk pi seronok, duduk pi bergaul. Jangan duduk pi seronok, suka duduk bercampur. Kerana setiap kali turun kemurkaan Allah, walaupun bukan bala, Allah murka, kena kali kita. Setiap kali Allah Ta'ala murka, kena kali kita. Maka hilang keberkatan dalam hidup. No? Dia bukan nak tunggu dia main bala, terbelah laut, terbelah bumi, jatuh langit, hempap kita. Dah. Nah, antara bala ialah, bila kita duduk sentiasa bersama dengan orang yang Allah murka, bila selalu bergaul dengan orang zalim, setiap kali Allah Ta'ala turun kemurkaan, setiap kali Allah Ta'ala tarik keberkatan, sekali dengan lepas duduk dalam ni. Tuan-tuan faham tak? Ni yang ulama ajak. Banyak hadis tuan-tuan, banyak hadis yang menceritakan jangan rapat dengan orang-orang yang zalim, kan? Cari orang soleh, berkawan dengan orang soleh, no? Bergaul dengan orang-orang soleh. Kemudian kebinasaan itu bukan hanya menimpa kepada orang yang jahat sahaja, tetapi juga orang-orang yang soleh akan dibinasakan. Walaupun masing-masing pada hari kiamat nanti akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Nampak? Kan? Oleh itu, segala jenis kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan, dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi juga akan menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Nah, tambah-tambahlah bila mereka nak buat pesta himpunan gay, pesta minum arak, ni semua secara besar-besaran dan secara rasmi. Maka ketika itu umat Islam mesti bangkit. Nah, mesti protes. Yang tu salah satu tanda daripada kita bahawa kita tidak bersetuju dengan kemungkaran itu. Tanda daripada kita tak setuju dengan maksiat tu, dan itulah selemah-lemah iman. Kita nak halang, kita nak tangkap, tak boleh, kita bukan polis. Kita nak keluar arahan untuk batal, tak boleh, kita bukan pemerintah. Kita tak boleh, kita tak mampu benda tu. Maka diajar oleh Rasulullah, selemah-lemah iman seorang mukmin ialah dia menyatakan dengan lidahnya ataupun dengan hatinya bahwasanya kami orang Islam tak redha dengan maksiat yang dilakukan. Kena sebutlah. Tunjuk kat orang Islam, kami tak mau. Tunjuk kat orang bukan Islam, kami tak setuju. Tunjuk kepada pemerintah yang membenarkan, kami tidak redha dan kami tak setuju dengan maksiat tersebut. Nabi kata, yang itulah yang paling rendah sekali kedudukan iman. Yang paling tinggi apa dia? Menggunakan kuasa. No? Dah lepas tak buat, maka jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi pihak berapa orang? Bagi pihak 30 juta ada dalam Malaysia ni. Jenuh jawab depan Tuhan. No? Pemimpin bukan senang. Sebab tu sahabat menolak kepimpinan. Bukan menolak macam mana? Menolak jawatan. Sahabat tolak jawatan. Lari-lari sahabat tolak jawatan. Sedangkan zaman Sayyidina Umar, kekayaan Rom dan Parsi ada di dalam Baitul Mal di Madinah Al-Munawarah. Melimpah-limpah emas. Tak muat bubuh dalam bangunan. Tak muat emas nak letak dalam bangunan. Melimpah-limpah. Sepatutnya siapa yang jadi menteri besar zaman tu? Oh, kereta dia paling mahal lah. Kereta dia lah yang paling mahal. Dia lah yang akan jadi yang paling kaya. Tetapi sahabat lari. Sahabat lari daripada jawatan. Sayyidina Umar sampai kena panggil. Sehingga marah Sayyidina Umar ketika tawarkan jawatan kepada seorang sahabat untuk jadi menteri besar di satu negeri di Syria, di Homs.
di Homs. Homs satu salah satu negeri di Syria. Bila sahabat ni tak mau, Sayyidina Umar kata, kalian bebankan di bahu aku dengan jawatan, kemudian kalian nak lari, demi Allah aku tidak bebaskan kalian, aku tidak lepaskan kalian, ambil jawatan ni, menteri besar Homs. Tak mau sahabat radhiyallahu anhum. Sebab apa? Sebab jawatan ini kata Rasulullah, innaha la amanah, sesungguhnya dia adalah amanah dan akan disoal di padang mahsyar kelak. Kena tanya, akan ditanya. Sayyidina Umar menangis. Sebab apa? Dia kata, aku risau kalaulah di sana ada jalan yang tak elok, kemudian himar jatuh, nescaya aku akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Himar, keldai jatuh, dia kata dia takut Allah tanya dia. Kita bukan keldai jatuh, orang kena bunuh zaman hari ni, no? Tapi relax saja, tak takut, pemimpin tak takut, pemimpin tak risau, seolah-olah tidak ada mahsyar. Tuan-tuan sekalian, kemudian